channel teman-teman semua. Kali ini kita angkatan 2016 sedang turun praktek di Desa Leliboi, Maluku, Kota Ambon. Jadi ini tempat lokasi kami mengidentifikasi sebuah permasalahan, karena di jurusan kehutanan merupakan jurusan yang kemudian ada berbagai macam minat. Itu ada konservasi, ETH, budidaya, dan manajemen. Jadi saya di posisi konservasi, jadi saya pengamatan atau saya melihat sebuah permasalahan di hutan Leliboi itu seperti apa. Jadi yang kita ambil di sini, kelompok kita ambil di sini itu potensi satwa, teman-teman. Kami langsung turun mengidentifikasi dari Universitas Patimura Ambon, jurusan kehutanan. Jadi kita sedang berjalan untuk bagaimana melihat potensi satwa, karena kelompok kami itu mengidentifikasi satwa yang ada di desa hutan Leliboi. Sebenarnya ada banyak teman-teman kita yang mengidentifikasi, ada mengidentifikasi ekowisata, mengidentifikasi budidaya dan lain-lain sebagainya. Satwa. Jadi teman-teman, kelompok kita sedang masih terus mencari satwa, potensi satwa yang ada di hutan Leliboi. Kelompok kami hanya 3 orang, karena setiap minat itu hanya 3 orang maksimal. Inilah kelompok kita, teman-teman semua, yang permasalahannya itu kita ambil potensi satwa di desa Leliboi di Maluku, Kota Ambon, teman-teman. Ini merupakan tugas praktek. Opal ya, ada. Inilah opa yang menjaga dusun ini. Kalau si ada lah selain mata merah apa? Luri. Luri lah ya. Sekali-sekali. Kalau di sini burung, burung yang paling banyak itu apa? Burung tarung-tarung saya itu apa? Walet. Jadi di hutan Leliboi itu hanya potensi satwa yang terbanyak itu burung luri dan burung mata merah, sesuai wawancara opa yang tadi. Karena beliau buru-buru, jadi kita tidak tanya beliau punya nama lagi, tetapi kita sudah mewawancarai beliau. Oke teman-teman. Yeah, from the broken heart, I don't understand. What do you want, girl? Sungguh ku tak mengerti dengan semua. Dalam sekejap kabar darimu terasa singkat. Kau tak seperti biasanya, hati ini pun terus bertanya. Semakin hari kau tak peduli, hingga sakit ini tak terkendali. Kau diamkan aku lagi dan lagi, seakan ku berdiri sendiri di bumi. Sepi hatiku semakin mencekam, larut dalam kesedihan perlahan. Yang kau pikirkan hanya kesenangan, jadikan alasan itu kesibukan. Biar ku pendam yang ku rasakan, lewat lagu ini ku lampiaskan. Ini isi hati yang ku nyanyikan, ku tak memaksa kau untuk bertahan. Yeah. Kini kau telah berubah, kau tak sepatutnya.
saya sedang masuk di di vlog YouTubers yang paling fenomenal di kehutanan. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Ikhlas melepaskanmu, walau itu sangat sulit bagiku. Bukan mauku, itu maumu. Mengapa kau tak katakan dari dulu? Semakin aneh tingkah lakumu, semakin buruk hari-hariku. Yang kulihat beda tak lagi sama. Inikah akhir cerita lama? Ada apakah kau, kenapakah? Coba jelaskan sesalah apa. Oh Tuhan, saya bingung dengan semua ini. Seakan saya tak mampu lagi untuk jalani. Percuma lama aku bertahan, menjaga hatiku untukmu seorang. Harapan indah yang ku impikan kini hilang tak bisa ku bayangkan. Melepaskanmu, walau itu sangat sulit. Guys, ikutin terus perjalanan kita sampai selesai, karena perjalanan ini sangat ekstrim teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena selesai saya membuat video vlog. Mumpung ada kegiatan aktivitas, jadi saya membuat vlog teman-teman. Nanti selesai ini baru saya membuat video-video reaction lainnya. Ini buah coklat. Ini dia mengalami gangguan karena mungkin iklim yang terlalu panas sehingga membuat coklat ini membusuk, teman-teman. Inilah hutan Lily Boy, Maluku, Ambon. Bagaimana ini? Yo. Aduh. Kamu. Aduh. Boh. Ini karena vlog ini sampai saya jatuh teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan like karena vlog ini sangatlah ekstrim. Oke. Ada gila kamera babasa. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan teknis sedikit, jadi hampir jatuh. Bukan hampir jatuh, tapi sudah memang jatuh. Dalam air, sedikit lagi kamera bebas teman-teman semua. Untuk ada kelincahan sedikit, jadi ya begitu. Halo guys. Guys, kita lagi menunggu perjalanan balik karena medannya terlalu berat guys, jadi kita putuskan untuk balik. Jadi guys, jangan lupa lagi di like, di comment, di subscribe dan di comment. Oke guys, tadi ya begitu. Inilah air yang sangat jernih teman-teman. Woi, hutan Maluku, Kota Ambon sangatlah masih belum ada intervensi dari pihak manapun. Harus dilestarikan hutan-hutan di Maluku, khususnya di Kota Ambon, di Desa Lily Boy, karena hutan ini masih
belum ada intervensi atau campur tangan yang manapun, karena di sini pengelolaannya tuh masih tradisional atau masyarakat adat masih menjaga kelestarian alam atau hutan-hutan tersebut. Oke guys, sampai di situ dulu video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membangun channel ini. Oke, sampai jumpa.